Nah, untuk sementara memang patut diduga ada kesesuaian antara waktu terjadinya dengan yang ada di rekaman tersebut. Saat ini video itu juga sedang didalami oleh tim IT cyber yang dibentuk oleh dari Polda dan gabungan dengan Polres Jakarta. Sejauh ini ada hasil dari apa namanya perkembangan dari kasus ini tentang pelaku mungkin? Ya, untuk sementara masih kita dalami. Memang ada beberapa diduga ada persesuaian antara waktu kejadian dan juga dengan yang ada rekaman yang beredar itu. Nah, sebetulnya kita juga menyayangkan dengan beredarnya rekaman itu kemungkinan bisa mengaburkan pelaku ataupun petunjuk yang lain, karena mereka juga pasti memantau perkembangan berita yang ada di media online maupun media sosial.